Rekaman detik-detik penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump beredar luas di media sosial. Salah satunya merekam 5 kali suara tembakan. Stand here. He's on top of the roof. Don't go over there. Inilah dia rekaman dari salah satu pengunjung kampanye Donald Trump di Pennsylvania. Terdengar jelas 5 kali suara tembakan yang mengakibatkan Donald Trump terluka. Suasana chaos tidak terhindarkan. He's dead. I just seen his hair drop. They shot him in the head. FBI dalam investigasi awalnya menyebut penembakan dilakukan dari atap pabrik manufaktur yang berjarak hampir 120 meter dari podium kampanye di Butler Farm Show. Sejumlah pemimpin dunia pun merespons penembakan terhadap Trump, termasuk Presiden Joko Widodo. Melalui akun media sosial X, Jokowi mengungkapkan kesedihan dan keterkejutannya atas insiden itu. Menurut Jokowi, segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan, terutama dalam kehidupan demokrasi di dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.